Salam Viral TV. Muhyiddin Umum PN menang, alukan parti lain untuk bentuk kerajaan kecuali PH. Berita penuh, Shah Alam, pengerusi Perikatan Nasional PN, Tan Sri Muhyiddin Yassin mendakwa gabungan itu menang dan menyatakan keyakinannya untuk membentuk kerajaan. Katanya, ia selepas gabungan itu memenangi 73 kerusi parlimen dengan bergabung bersama parti-parti lain kecuali Pakatan Harapan PH. Jelas Muhyiddin, pihaknya akan berbincang bersama kepimpinan parti dari Sabah dan Sarawak dalam masa terdekat dan berharap agar ia dapat dimuktamadkan sebelum petang Ahad. Bagi tujuan pembentukan kerajaan, saya akan berbincang bersama kepimpinan parti di Sabah dan Sarawak dalam masa terdekat. Demi menjamin kestabilan, PN juga mengalukan penyertaan mana-mana parti yang bersedia menerima prinsip perjuangan PN untuk membentuk sebuah kerajaan yang prihatin, bersih dan stabil, jelasnya ketika sidang media di pusat media utama PN di Shah Alam pada pagi Ahad. Jelasnya, sekiranya PN berjaya membentuk kerajaan bersama parti-parti lain yang sehaluan, tumpuan utamanya adalah untuk melaksanakan semua tawaran PN base yang dikemukakan kepada rakyat semasa tempoh berkempen. Jelasnya beliau juga berharap dapat mewujudkan situasi politik yang stabil apabila kerajaan dibentuk kelak. Dengan PN mengetuai kerajaan, kita berharap dapat mewujudkan situasi politik yang paling stabil. Ini bermakna kita perlu ambil kira pihak-pihak tertentu dalam parti lain yang kalau mereka sehaluan dan bersedia untuk terima dasar-dasar yang akan diketuai PN, kita akan pertimbangkan dengan secara teliti, jelasnya. Ditanya pemberita sama ada PN akan bekerjasama dengan Pakatan Harapan PH, Muhyiddin berkata, tidak, tidak bersama PH. Turut hadir dalam sidang media berkenaan adalah Timbalan Pengerusi PN, Tan Sri Abdul Hadi Awang serta beberapa kepimpinan tertinggi parti komponen Bersatu, PAS dan Gerakan. Kredit Awani, sekiranya anda merasakan channel ini bermanfaat, jangan lupa share, like dan subscribe. Saya mendoakan agar kita semua sentiasa dipermudahkan. Segala urusan, dilindungi dari segala wabak penyakit dan sentiasa dimurahkan rezeki. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa lagi.